Wasit 1 babak merah. Wasit 2 babak kuning. Wasit 3 babak Alan. Dan babak Marwah. Yo, go terus. Babak merah Asli Alam dan babak Tiga menghasilkan diri. Sekali lagi supporter dari Wasing. Wasingko. Supporter dari Wasing. Supporter dari Bangi Putu. Tidak memiliki supporter di Wasing. Ke mana di sini atau pindah? Ronaldinho siapa le kakak? Skor masih 0-0. Babak 8 besar yang sangat laga yang sangat panas. Pemain nomor 12 Bapak Eka yang baru pulang menjadi juara satu di Kalimantan. Eka
diberikan. Halo saja. Joy, ada Rico di sana. Mas Rico, kembali lagi. Mas Rico, Rico, salah lagi, kerja sama. Oh, 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 oh. Astaga, pemain. Lopez, ada kaki. Kembali lagi Lopez. Tapi Lopez, ada Rico di sana. Kunci langsung. Di sana, galak saja, gabula, bola di luar, Luisela, Asmi Mekri, jadi, masih lagi, Edo, Edo, kembali berlapis. Edo, Edo masih Edo sangat berat. Luang lagi. Echan, Echan, Joey masih turun semula. Masih Joey, masih Joey. Halo saja. Ton. Rico di sana. Joey, Joey. Oke. Okay. Okay. Tapi keluar di masa dari kus sampai poin. Ya, betul ya. Apa ucap? Kembali kepada Dewi. Sangat tenang kembali kepada Dewi lagi. Dewi lagi. Rico. Lau, ada Lopez, masih Lopez. Tutup langsung Lopez. Tutup keras langsung. Oh, ini. Ini juga. Acaria, masih Acaria, Acaria. Lalu Lopez, lalu lagi Joey, masih Joey, masih Joey, Joey. Ini kita, oleh Kisan, 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 terjadi full. Belum ada yang mau jadi wasit putri. Alvaro, Alvaro, Alvaro. Kesan-kesan, ada semua, 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 semua. Lalu tinggi. Joey. Oh. Lalu saja. Teman menit waktu tersisa. Peluang emas tadi. Ejan, luar biasa Ejan. Asalnya, asalnya. Kembali kepada Lopez. Oh, 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 Ejan. Dihalau dengan baik. Jadi, kalau Lopez. Alfredo Suarez, Alfredo Suarez, tadi.
Lumayan lagi. Waktu masih 1 menit. Masih berikan Ari Lopez. Percaya foul. Lagi-lagi Rico Sapa, putra asli Malaysia. Gol cepat dari Dwi Wadu. Meroda kedudukan menjadi 4-0. Oh, ternyata pemain dari Bang Ketelor menit, 5 menit. Ala. Oh, terjadi kemenangan tiang gawang. Luar biasa.
Terima kasih banyak untuk sudah berjuang sampai bertemu lagi di putaran turnamen besar Piala Jakarta 2020.